Hi everyone, welcome to my YouTube channel AI Isha. Okay, hari ni saya akan buat konten sebab lama dah saya nak buat konten ni. Okay. Tapi hari ni kita baru boleh buat. Betul. Sebabnya sebab nak buat konten ni kena banyak persetujuan. Maksudnya ada benda yang nak kena approve kan supaya kita boleh buat konten ni. So kontennya adalah, sebab ramai yang minta, kontennya adalah React music video Yazid Izam. Gelak. Aku ni dah lama pendam ni. Kalau boleh saya nak react TikTok sekali. Biar je lah nak buat. Biar tak apa. Ini kita lihat video dia dulu. Kita buka phone. Saya pinjam phone awak ni jap. Okay. Kita buka music video awak. Lama-lama. Awak starting dengan lagu apa? Saya tak kenal. Tak apa. Doh yang Zik Zahan. Saya tak kenal. Doh tak minat. Rasa nak tampak. Okay, kita buka yang Zik Zahan. Ni YouTube awak ke? Bukan kan? Kak yang Irish music lah. Okey. So kita dengar lagu pertama. Ni dah video music video ni ada puai ke? Okey, thumbnail pun rapat-rapat doh. Tengok thumbnail rapat-rapat doh. Okey, kita screen record. Kau ingat sweet ke rapat-rapat? Hai. Apa? Itu dah lama kan? Yelah, kening lebat lagi. Okay, so kita react music yang pertama. Music video yang pertama iaitu Mudahnya Kau Berubah. Ini tahun berapa ni? Tahun 2018. So kita tengok macam mana. Mana lagu ni? Sejak apa ni? Ingatkah cerita seram? Ingatkah cerita seram? Jalan-jalan-jalan-jalan. Nak tengok. Ni mula-mula dulu. Sedap lagi ya. Saya suka lagi ni. Saya tak boleh tengok video saya. Kenapa? Ni sebab saya rasa macam cringe. Memang cringe dengan perempuan lain. Kenapa dia kurus dulu? Kenapa tanya awak dengan orang lain awak kurus? Dengan saya tiba-tiba gemuk. Sebab saya dah bahagia dengan awak. Awak yang bagi saya makan banyak. Haa, comelnya. Kening, siapa makeup saya ni? Dan ni saya tengah belajar lagi. Awak sekolah lagi. Hei, aku kat poli lah. Ingus meleleh lagi. Aku kat poli lah. Poli ke apa? 2018. Ini kat 18. Sekolah. Sebenarnya idea nak tukar topik. Mana tahu kita tengok ada sing-sing yang 18 ke atas. Ngepek. Tak ada orang buat angry dekat Malaysia ni. Macam tu. Tak ada tu kat sini. Ni dekat Damascus. Kan? Tengok dulu. Tengok ada dekat. Aku tak ada pada dekat dengan lelaki lain. Ya, aku tahu pula. Mu tak ada buat video dulu. Cuba mu buat music video dulu. Nampak juga. Tengok ni. Kapau. Alah, lah aku pega-pega. Makan MACD. Boycott. Itu game pula aku. Boycott ni. Boycott MACD. Ya. Yeah. Saya ada beli ke sekarang? Boycott MACD. Makan MACD ni. Tengok ni yang makan MACD ni. McFlurry pula tu. Makan dalam bekal ni. Bekal. Itu bekal dulu. Amat. 2018. Awak jangan bawa benda yang dah lepas dekat hari ni eh. Biar awak cakap pasal MACD. Still MACD. Takkan dulu tak tahu MACD tak boleh makan. Tak tahu. Makan suka-suka pula dah. Macam dia tak makan MACD. Tak makan, nak ada duit lah. Jumpa dia dulu. Awal-awal makan MACD. Dan kau ajak ke situ. Suka-suka. Oh, susah ya. Beli yang dah lepas. Tengok sekali. Wey.
mesti broker nampak ni. Broker nampak main kat aku. Oh, dia kena kejam ni. Eh? Tiba-tiba pula. Kau apa adik tu? Senang ke ni? Tengok. Baik nak habis pemadam muka broken lah. Kalau aku jentil tu ni aku wikak je putih ni kau lalu situ. Nampak lagi. Lu ni kan suruh lagi sikit. Gipa di tepi tu penat dah. Dulu lagi ke jatuh nak ada gapo pun. Habis-habis ha. Baring. Baring. Buatlah MV yang best sikit ni. Ah, sebangan perempuan je terus cakap tak best. Padahal lagu tu lah awak dengar nangis dulu. Ada makna ni. Kita pergi ke lagu seterusnya. Dia dulu dia tak jealous pun. Tiba sekarang nak jealous. Kenapa? Cuba saya tunjuk gambar saya dengan orang lain dulu. Awak jealous tak? Tak. Okey, saya tunjuk. Benda dah lepas. Nasib baik saya tak. Benda yang dah lepas tak boleh jealous. Contoh dulu, saya tak kenal awak. Kenal, saya kenal awak. Oh, kenal saya? Lepas tu? Sebab tu je saya tak boleh. Okay, kita ada banyak lagi MV. Ada dua. Yang paling latest bukan jodohku. Bukan jodohku. Nak tengok yang tu ke bukan jodohku? Tak tahu ikut. Tak nak tengok lagi. Tak nak tengok lagi. Okay, kita tengok apa salahku. Banyak salahnya. Sabar eh, aku cari salah muka. Video ni banyak salahku. Ada talian hayat. Tak, sebab tadi awak nak tengok apa salah aku kan. Bila awak sebut awak nak tengok apa salah aku tu, dia dah buat saya rasa macam gelap dah dunia saya ini. Kenapa? Sebab mungkin saya akan kena ngepek banyak. Tak ada benda awak yang bukannya awak. Relax lah. Benda ni benda yang lepas kot. Cakap senang. Cepat tengok. Cepat kita tengok. Tengok. Ni baju hak MV hari tu. Alah. Okay, bukan hari pula dah. Ditilap kan lah. Ini tak MV yang balik hardcore. Kuat sikit. Depan tu. Indah lah. Muka boleh pergi tangan. Kita tengok no reaction. Dia main rambut sama. Ni bang. Baru berapa minit? Tak sampai seminit. Baru 49 saat guys. Aku buat konten aku sakit.
aku dah tak sedar saya. Eh, kali lagi yang menyambut. Ada. Oh ni, sini masih ada. Okey. MV ni biasa je. Dia tak elok. Atau tak apa beza awak react MV dengan orang yang sebenarnya react MV? Huh? Apa? Saya pernah tengok orang react MV lah. Hmm. Orang yang betul-betul react lah. Hmm. Bila dia orang react, oh, this boy kena tinggal. Contoh macam tu kan. Tapi awak banyak. Bukan awak nak selitkan saya kena tinggal ke apa. Awak jealous. Tak apa. Tak ada maknanya. Tu kena jealous. Eleh. Kaki dia goyang-goyang guys. Sampai kereta ni bergegar tau. Dialah. Normal lah tu dengan lagu bergegar-gegar kaki. Tak ada. Tadi awak cakap apa? Nak sepak orang okay. Mana ada saja je. Kita tak jealous lah benda-benda gini. So kita pergi ke lagu terakhir. Yang ni bukan jodohku. Sebab tahun ni dia dah dengan saya. Dan dia dah tunang ke? Tapi belum. Kita orang plan nak tunang. Belum. Maksudnya time puasa tu dia dah dengan saya. Dia dah hampir beberapa bulan dengan saya. Dia dah nekat untuk berkahwin dengan saya. So bila dia nekat, dia mungkin mesti dia tak akan ada adegan-adegan yang menyakitkan hatilah. So kita tengok ada ke tak adegan panas. Saya tak tahu, saya rasa tak ada aku. Mestilah awak jaga hati saya kan. Jaga hati awak. Okay. Sebab video tu dengan penuh cemat, tak ada rapat-rapat. Okay, so kita pergi ke video yang seterusnya. Yang ni terakhir, bukan jodohku. Yang tadi saya lupa record sebenarnya. Sebenarnya record. Tak apalah. Tak apa. Awak tarik nafas dulu. Tak ada benda pun yang perlu takut ni. Kalau kita betul, kita tak akan takut. Okay, ni hoodie saya bagi ni. Hoodie saya bagi ni. Hoodie kawan ni. Boh. Bukan jodohku. Jodohku. Okay, sedap ke ni? Ni mesti sayang-sayang waktu tolong-tolong main Becky Basita. Eh, saya nak tahu. Tak tahu. Ni lah besar. Ni tebal pun ada tata ni. Pasal ni. Sedap lagu ni. Saya suka lagu ni. Mungkin sebab time tu awak dengan saya kot. Saya jadi macam, oh mesti semangat dia nyanyi tu sebab saya. Saya macam mana? Saya memang semangat lah. Dia punya feel tu saya ambil. Saya bayang kalau awak hilang. You ke? Sumpah? Sumpah. Okay. Let's start lah. Oh, you nak air aku rupanya. So, kacik dengan you. You ada aku. Oh, yo. Dia asal ni. Asal ni kat awak eh? Baik. Wal tahu. Tanya ni kuruh lagi. Mungkin tanya ni awak tak bahagia dengan saya. Ngepek dah tu. Kalau awak nak cakap something boleh berkata-kata.
Saya tak mampu berkata-kata. Kenapa? Bila video react MV ni benda yang agak berat. Ada Sinti lepas tadi. Eh, saya demam. Saya mati nak COVID pun awak tak ada pun macam ni dengan saya. Tak, ini lakonan. Realiti takkan ada macam tu. Saya tak reti. Siapa yang suruh tambahkan sini? Kena tanya director. Kena tanya director tu. Nanti saya bagi kontak dia ke awak. Awak check dia. Director tak hormat orang single. Tiga kali dah kena curang. Lagu saya semua kena curang lah. Lagu. Sebab tu saya cakap saya tak boleh nyanyi time kenduri kahwin. Kenapa? Lagu saya semua tak bukan lagu bahagia. Tak best ni dah ni. Okay, tak nak dah. Tak best dah. Biasa-biasa je. Bukan benda yang serius sangat pun. At least buat kat sing menarik sikit. Ni sing peluk, pegang tangan apa semua. Yang menarik macam mana? Yang menarik kahwin ke? Ni tak. Tunggu lah, ada scene kahwin lah. Tunggulah. Scene kena curang. Tunggu Asyik. Nanti saya buat scene dah kahwin. Scene kena lampu dengan orang. Scene berpegangan tangan. Tengok saya berlakon. Saya berlakon jadi ustazah. Alhamdulillah. Ya Allah, bagusnya. Ada konten saya jadi ustaz. Tak ada iya, saya. Tapi saya ada tengok kat satu scene jalan tepi pantai. Ustazah sangat mu. Gerai aku. Ada. Ustazah. Anda jealous ke? Tak. Lepas tu? Saya geram bila saya yang buat tu saya yang kena. Awak sakit hati ke? Dia macam macam mu tak buat. Oh, macam mu tu geng-geng pergi masjid, jalan pakai telekong lalu depan ni. Aku bagus sangat. Dia. Yang penting saya tak pegang tangan. Ya, saya tahu. Yang penting saya. Saya pegang tangan tu 2018. Zaman tu zaman. Sekarang tak ada. Kenapa awak tak minta maaf? Saya maafkan. Saya kena minta maaf untuk benda yang dah lepas. Tak adalah saya. Awak okay nak je. Saya cari balik yang dah lepas pasal apa? Awak nak saya keluarkan yang dah lepas pasal awak? Tak ada. Tak ada awak kata. Saya ni peminat Alif Ifan. Tak tahu tak? Baca. Jadi saya tahu selama ni konten awak semua. Kita nak sebut dengan siapa? Tahu-tahu sendirilah. Tahu-tahu sendiri. Jadi cuba saya suruh awak minta maaf untuk benda yang dah lepas tu. Mantap. Saya nak minta maaf. Apa ni? Dia nak tutup salah dia waktu tiba-tiba okay dia lain ni. Okay. Awak banyak pakai emosi tau. Bila awak ni. Maksud saya minta maaf benda yang lepas. Tapi saya pakai logik. Benda dah lepas kenapa saya nak lepas? Ya, saya pun. Saya pun tak ni. Dia kata saya tak jealous pun. Benda yang lepas kan tak akan nak jealous benda tu. Betul, saya tak jealous. Saya tak jealous. Setakat benda tu kalau tanpa benda tu awak tak akan boleh nyanyi. Betul. Kan? Tak adalah music video tu. Betul. Dah jadi. Ini baru betul pakai logik.
Bijak kan? Haa. Ni pakai logik. Bijak kan? Haa. Tadi tak tadi emosi. Sebab takut. Kena mungkit tak? Takut. Tahu takut. Baru saya sebut yang empat tu jalan tepi pantai. Buat lama banyak lagi. Eh, yang tu sebab nak shoot Ali Rifat. Ya. Saya bukan, saya sebut tu bukan pasal ada masalah apa ke. Tapi awak pun sama juga macam saya sebenarnya. Tak adalah. Saya saja je. Saya tak ni pun. Awak ni setakat benda tu. Takkanlah saya nak jealous. Saya happy. Kalau saya jealous, saya dah tak buat konten ni tau. Okay. So, tu saja konten kita untuk depan video kali ni. Saya, saya cuba percayalah. Sebab depan kamera ni awak masih apa? Lagi behave. Ada tak saya so, cakap apa-apa? So, kepada korang, saya nak cakap satu benda je. Kan satu benda banyak benda. Seandainya selepas daripada konten hari ni, saya dah tak ada. IG saya inaktif, dah tak ada post gambar. TikTok saya dah tak ada post video. Kau anggap je saya dah mati. Okay. Sebab nampak, nampak tak? Dia cuba kawal sebenarnya dari tadi. Tak ada, saya okey je. Mana ada lah. Takkan saya nak bunuh awak. Saya macam tak percaya dia. Sebab depan kamera sekarang kan, dia masih nampak okey lah. So belakang kamera tu, tu saya cakap, kalau korang nampak saya tak aktif lagi pas ni, korang anggap je saya dah tak ada. Mungkin saya mati je lagi. Saya tak tahu racun apa yang dibubur dalam air saya. Santau apa yang dia hantar melalui makanan. Tak adalah, saya saja je buat konten ni. Saya tak jealous pun. Ya, tahu. Saya tahu, saya saja buat menarik je konten ni. Saya pun saja buat jealous kalau saya tengok flat. Oh, bestnya kenapa awak tak kahwin dengan dia. Tu bodoh lah tu kalau saya cakap macam tu. Betul. Saya setuju benda tu. Kan? Sebab saya buat topi nak borak je ni. Sebab benda tu benda dah lepas. Saya pun okey je. Sebab saya pun bukannya. Kita dah besar lah. Apa? Kemon lah. Tak, mesti nanti dia dalam konten ni ada orang cakap saya cepat koyak. Tak respect awak. Padahal saja je. Kan? Saya dah cakap. Tapi saya rasa macam dalam konten ni ada orang kutuk saya juga ni. Kenapa? Pegang-pegang tangan. Tu kisah lama. Tu lama-lama. Kan? Eh, siapa saya tak? Eh, sabun. Tak cakap apa cakap lah. Masa? Sambung-sambung. Tak adalah tu je konten kita. Sebab saya tak tahu nak buat konten apa. Sebab ramai sangat yang minta reaction ni. So kita buat hari ni. Sebenarnya kita sebenarnya awak dah lama nak buat. Dia ada cakap dengan saya. Adalah beberapa sebab macam tu. So Isya rasa tu sahaja konten kita untuk video kali ni. Hari pun dah malam, saya nak balik. So kita jumpa untuk next content. Bye bye. Kalau korang ada idea nak tengok Yazid buat konten apa, korang boleh DM dia. Biar dia buat konten. Okay. So kita jumpa untuk next content. Bye bye.